بسم الله الرحمن الرحيم. Bagi seorang muslim, seorang mukmin, romantis itu ibadah. Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa yang namanya romantis kepada pasangan yang halal itu ibadah, bernilai ibadah, memasukkan kebahagiaan ke hati pasangan, pahalanya besar. Jadi jangan-jangan ada banyak kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sebab romantis yang kemudian kita bangun di dalam kehidupan rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.